Salam semua. Keadaan COVID-19 yang semakin meningkat telah mendatangkan kesan kepada ramai warga Singapura. Saya dan rakan sekerja telah mengeluarkan langkah-langkah membantu golongan warga berpendapatan rendah dan sederhana yang terjejas secara kewangan akibat wabak ini. Kini saya berada di Pejabat Perkhidmatan Sosial kami di Woodlands untuk membawa anda melalui proses permohonan. Pertama adalah dana bantuan kewangan sementara mulai dari 1 April hingga 30 April bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau sekurang-kurangnya 30% daripada pendapatan kerana COVID-19. Jika pendapatan keluarga anda tidak melebihi $10,000, anda akan menerima bantuan wang tunai $500 sekali sahaja untuk perbelanjaan harian. Untuk memohon, kunjungilah Pejabat Perkhidmatan Sosial atau Balai Rakyat berdekatan anda. Isi borang permohonan yang ringkas dan kemukakan dokumen sokongan anda. Pemohon yang layak akan menerima bantuan tersebut melalui cek atau bank transfer. Mulai 1 Mei, Geran Bantuan COVID-19 akan menolong anda yang kian menghadapi cabaran mencari kerja. Kami ingin membantu anda dapatkan kestabilan dengan geran $800 sebulan selama 3 bulan. Seperti dana bantuan kewangan sementara, ia mengikuti kriteria pendapatan yang sama. Anda akan menerima sokongan pencarian kerja dan latihan dari Agensi Tenaga Kerja Singapura iaitu WSG dan Institut Pekerjaan dan Daya Kerja E2I. Sebahagian daripada SSO kami seperti di Woodland terletak bersebelahan dengan WSG. Ini dapat memberi kemudahan bagi anda. Kami juga akan memudahkan permohonan anda. Jika anda sudah menerima dana bantuan kewangan sementara, SSO kami akan membantu memohon untuk geran sokongan COVID-19 dengan persetujuan anda. Kami juga akan memaklumkan tentang kelayakan anda. Sekiranya anda tidak menerima dana bantuan kewangan sementara, anda boleh memohon untuk geran sokongan COVID-19 di mana-mana SSO. Kami telah meletakkan langkah-langkah jarak jauh yang selamat serta pencegahan melalui pemeriksaan suhu badan. Apakah jika anda bekerja sendiri dan memerlukan bantuan? Kementerian Tenaga Manusia telah memperkenalkan skim pelepasan pendapatan bagi individu yang bekerja sendiri untuk membantu warga Singapura yang terjejas. Anda akan menerima $3,000 setiap 3 bulan selama 3 suku mulai dari bulan Mei. Untuk maklumat lanjut tentang bantuan yang anda layak, hubungi SSO berdekatan anda, Badan Akaun Umbi atau hubungi talian hotline Comcare iaitu 1800 222 0000. Bersama kita akan mengatasi, jagalah diri semua.